Salam jumpa lagi di Motorklik Online. Pada video kali ini menampilkan proses pengetesan unit setelah melakukan adjustment untuk relief valve pada hidrolik control valve. Awal mulanya unit ini terlihat lemah pada saat kombinasi. Setelah kita melakukan inspeksi dan pembongkaran pada compensation valve, terlihat compensation valve O-ringnya itu terlihat aus. Setelah kita lakukan penggantian seal dan kita lakukan pressure test, ternyata pressure-nya tercapai. Alhamdulillah, satu masalah selesai lagi.